pagi. Alhamdulillah kalian semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Lagi dengan saya Yasmin Haura, kelas 6 dari SD Negeri 01 Sabani Utara. Saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk peduli terhadap lingkungan kita dengan cara mendaur ulang sampah menjadi kebun yang cantik. Atau bahasa kerennya itu daur ulang ekobrik. Dengan daur ulang ekobrik, insya Allah sekolah kita ini dapat mengurangi sampah. Seperti dengan slogan kita, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta kita. Nah, insya Allah sekolah kita ini bersih, rapi, dan juga indah dipandang. Nah, dengan cara itu kita mengisi sampah di botol plastik yang diisi padat dengan limbah non biologika. Untuk itu kita akan membuat blok taman sekolah sebagai bukti nyata sekolah kami ikut mengurangi pemanasan global. Jadi ikutin kami dalam pembuatan proses pembuatan taman sekolah. Jadi limbah non biologika itu akan ditanam, setengah ditanam dan ditumpuk sedikit ke yang tadinya, lalu disusun sampai ke ujung dan dirapikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon diri, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 007 Samarinda Utara, peduli lingkungan. Seperti pelita.
berikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah perjuangan.